Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan 3 kasus baru positif corona. Pandemi COVID-19 memukul beragam profesi, salah satunya musisi. Pembatasan kerumunan massa menghambat pemasukan para pekerja seni. Pemerintah secara terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat, bisa mengingatkan pada komunitasnya untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang. Wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Bangkitlah saudara. Halo, saya David Karto dari Synchronize Festival. Saya di Synchronize membidani atau membantu semua tim dalam prosesnya bekerja dan posisi saya sebagai Festival Director. Synchronize Fest di tahun 2020 ini tidak mudah. Dan kita sama-sama mengetahui juga semua keadaan di dunia juga sama sulitnya dengan keadaan pandemi yang sedang berjalan. Synchronize Fest dari pertama kali hadir di tahun 2016 memang kita mencoba memberikan sesuatu hal yang berbeda, lintas genre, lintas generasi gitu, di mana semua genre yang mungkin kayaknya nggak bakalan kebayang bisa hadir di sebuah festival, justru itu yang dihadirkan oleh Synchronize Festival. Synchronize Fest mempunyai unique selling tersendiri. Di 2020 kita sudah sangat optimis dengan penjualan tiket pada awal tahun. Mengagetkannya, 70% dari audiens yang sudah membeli tiket, mereka menyatakan untuk tetap melanjutkan tiketnya atau menyatakan non-refund. Walaupun festivalnya secara off-air nggak jadi, tapi mereka benar-benar antusias dan tetap meneruskan tiketnya untuk di tahun 2021. Rasa kepemilikan audiens terhadap Synchronize Festival yang berkelanjutan itu begitu besar gitu, dan itu nggak ternilai sih. Buat internal tim Synchronize benar-benar berpikir keras bagaimana kita bisa tetap berkarya, berkreasi, dan menjadikan yang terbaik pergerakan ini semua. Dan dengan kondisi yang dipenuhi dengan tahun kesabaran lah ya, kita akhirnya di dalam beberapa waktu itu selalu mengubah atau konsep yang tadinya offline menjadi sekarang on air. Kita tahu pandemi akhirnya membuat kita terbatas untuk melakukan segala aktivitas yang berbau pertunjukan musik gitu. Di saat semua orang beralih ke online, yang bisa dibilang kayaknya ini salah satu, atau bahkan bisa dibilang menurut orang satu-satunya platform yang bisa dijangkau, tapi justru kita kayak, udahlah sekalian aja TV gitu. Kenapa TV ya? Kenapa televisi? Karena televisi bisa dinikmati banyak kalangan. Di tengah pandemi kayak gini sebenarnya peranan televisi tinggi untuk tetap bisa menjadi wadah para musisi menurut saya gitu. Karena biasanya kita menyelenggarakan 3 hari acara dengan lebih dari 100 penampil. Tahun 2020 ini ya skemanya harus berubah dengan hanya tayang selama 3 jam, nggak banyak artis yang bisa kita tampilkan di Synchronize Festival ini, dan itu menjadi tantangan tersendiri ya buat saya terutama dan beberapa artis juga dengan apa yang harus mereka tampilkan, gimana caranya biar dalam waktu 3 jam orang bisa merasakan ya vibe seperti 3 hari di Synchronize gitu. Setelah menunggu beberapa waktu, finally beberapa brand sudah akhirnya juga ikut dan kita tetap menjejakkan kaki gitu kan untuk menetapkan Synchronize Fest on Air ini terjadi. Untuk memberikan kerinduan kepada para penikmat atau dan penggerak Synchronize Fest. Visual sekarang adalah tawaran visual dengan mata tidak sangat telanjang, tapi memang diberikan lewat produksi kamera atau produksi lensa. Tahun ini konteksnya ingin membuat sebuah pewayangan sebenarnya gitu, pendekatannya ke arah situ gitu, bahwa kita punya kultur budaya itu yang paling tidak kita bisa kedepankan. Memang tidak secara verbal atau secara tidak langsung gitu, nggak banal gitu, bahwa konteksnya si wayang ini juga bisa dilakukan oleh pendekatan nature gitu, yaitu lewat tanaman gitu, lewat pendekatan-pendekatan lain menggunakan sebuah lampu gitu. Kita ngomongin luminous ya, artinya sesuatu yang bercahaya memang ditampilkan dan bisa ditangkap oleh kamera gitu. Kurang atau lebihnya ya dinikmatin aja. Memang Synchronize 2020 ini tidak bisa
di-compare dengan sinkronis sebelum-sebelumnya gitu. Sabar aja dulu, nikmatin aja tahun 2020 ini dengan apa yang kita tampilkan. Ya harapan kami di sinkronis, kalian bisa menikmati sinkronis festival 2020 ini dengan senyuman. Sedap. Ah. Seru-seruan bersama dinikmati secara nasional karena temanya selebrasi bersama televisi. Menurut gue yang menjadi highlight dari Synchronize Festival 2020 ini adalah bisa menggabungkan musisi-musisi yang emang udah legendaris ketemu sama yang muda-mudi yang juga luar biasa bagusnya. Keren banget Synchronize Fest udah mempersatukan saya dan idola saya dan udah mempersatukan Indonesia lewat musik. Satu kontribusi yang luar biasa lewat musik. Synchronize Fest keren. Berbeda dari Synchronize Festival yang sebelum-sebelumnya, kali ini di layar kaca tanpa penonton, tapi keseruannya tidak berkurang sama sekali. Synchronize kali ini tetap ada euforia serunya meskipun kita lagi di tengah-tengah pandemi dan dapat mengingatkan kita semuanya kalau musik tidak dapat menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan manusia. Tetap semangat untuk memberikan yang terbaik dan semua musisi yang hadir di Synchronize Fest 2020 tetap sama sih yang aku rasakan. Saya merasa itu berbeda dan unik. Kenapa masuk TV lagi? Bisa tampil di TV itu buat kita sih satu kebanggaan ya karena pemula nasional ya. Pemulang akhirnya masuk TV. Pokoknya terima kasih buat Synchronize Fest 2020. Terima kasih Synchronize, sukses terus. It was fun. Thank you very much everyone. Terima kasih Synchronize. Satu kata untuk Synchronize adalah Hari Raya Musik Nasional. Asik. Satu kata buat Synchronize adalah sekut. Salam jempol kejepit. Ini artinya keberuntungan loh, Meriam Jagur. Meriam Jagur itu artinya keberuntungan, bukan yang jorok ya. Good. Mungkin kita di tahun 2021 bisa senang-senang lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ini, gue punya ini.